Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share cara menonaktifkan fitur touchscreen yang ada di laptop. Ini kebetulan laptopnya Lenovo yang seri ThinkPad. Ini saya mau menonaktifkan touchscreennya. Ini masih aktif ya. Nah, ini masih aktif. Nah, ini masih bisa digunakan touchscreennya. Ini untuk keperluan tertentu saya mau nonaktifkan. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke sini. Ini apa nih ya? Perintah run. Terus kita ketikkan device manager. Device ini sudah muncul. Device manager kita pilih. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih disk drive. Salah. Sebentar. Nah, kita pilih Human Interface Device. Setelah kita pilih Human Interface Device, touchscreen. Nah, ini kita scroll ke bawah dan kita ketemu HID compliant touchscreen. Kita klik kiri, kemudian kita klik kanan dan kita klik disable device. Kemudian yes. Nah, sekarang ini sudah non aktif. Buktinya ini kita fungsikan, kita gerak-gerakan udah nggak bisa. Terus di sini kita scroll pakai touchscreen juga udah nggak bisa, ini harus pakai mouse. Nah, udah ya, udah non aktif. Terus cara mengaktifkannya juga sama, kita tinggal klik kanan dan kita klik enable device, maka dia sudah aktif lagi. Saya scroll pakai tangan bisa, terus di gambar saya zoom, putar-putar. Nah, ini buktinya bahwa dia sudah aktif ya, touchscreen-nya. Oke, demikian tadi kawan-kawan cara menonaktifkan fitur touchscreen di laptop. Semoga yang sederhana ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.